Dudes 2019. Wow, kita lihat di sini guys, rumah Dudek masih sederhana sekali guys. Ya hanya TV biasa. Aduh, gimana nih ya? Ya tapi beruntung sudah layarnya layar datar sih. Ada speakernya dan speakernya bisa diangkat guys kemanapun kita bawa dan kita bisa lempar. Oke, kita ambil lagi, kita ambil yang satu lagi. Pasti speakernya akan kembali lagi nih guys. Percaya padaku, percayalah padaku. Kita lempar satu dua tiga. Oke, beberapa detik kemudian kita akan coba masuk lagi ke dalam. Apakah speakernya muncul? Oh tidak. Tunggu, sabar. Kita jalan-jalan dulu. Oke, dengan mobil hijau yang sudah tidak ada di Dude Dev Wars terbaru guys. Oke, dan inilah rumah Jepang yang sekarang yang di 2023. Kita lihat penampakannya. Rumah Jepangnya ada TV di dalam dan wow, ada kaset juga. Dan ada di sini ada tempat tidur ya. Tempat tidur dan ada wastafel di sini untuk cuci muka, cuci tangan dan ada toilet dan ada sabun di sini. Wah, kita bisa ambil sabunnya. Oke. Kita ambil sabunnya, kita bawa dan kita buang lagi ya. Tunggu, kita lihat speakernya apakah sudah muncul lagi atau tidak guys ya. Aku penasaran. Ternyata hilang, belum ada. Oke, kita maju. Om Dudek mau melihat. Waduh, ini rumah kosong guys ya. Oh, ternyata ada. Di dalam ada, wow, ayam gorengnya sampai sekarang masih ada di Dude Dev Wars terbaru guys. Oke, kita masuk. Ini adalah ruangan rahasia, paling rahasia di zaman-zamannya 2019 guys. Oke, kita lanjut guys. Kita akan pergi melihat apakah Pak Penjual Jus sudah ada teman-teman di sana. Wah, ternyata Pak Penjual Jus ada di sini, tapi bajunya berwarna kuning teman-teman. Lihat. Tunggu sabar ya, kita maju dulu. Oke. Ya. Pak Penjual Jus, kok bajumu kuning Pak? Bukannya bajumu itu warna pink? Lihat, bajunya warna kuning ya, dan celananya hijau dan kuning. Apakah kita bisa mengambil lemonnya? Oh, tidak bisa. Lemonnya tidak bisa kita ambil. Kalau yang terbaru sudah bisa diambil sih. Hey, mau kemana, dude? Aku mau ke sana, Pak. Pak Penjual Jus itu masih muda, guys. 2019. Dan di sini ada tapak kaki raksasa. Lihat. Widih. Ayo, kita menuju ke sebelah sana. Sini ada rumah satu, guys. Oke. Hey. Ada rumah satu. Wow. Oh, foto ini tetap masih ada terpajang sampai sekarang, guys. Dan jam dinding ini ada di sini, jam menara jam. Oke, kita kemana lagi, teman-teman? Kai, aku akan melihat Dude Mart dulu ya. Kita pergi ke Dude Mart. Dan anggota The Floor Game belum ada di situ. Toko senjata sudah ada. Ini Dude Mart, guys. Kita lihat namanya Dude Mart sudah ya. Kita masuk ke dalam. Sudah ada memang bapak-bapak di sini. Uangnya bisa diambil? Oke, bisa. Oke. Sama-sama. Sekarang kita menuju ke sebelah mana ya? Di sebelah sini. Town Hall masih seperti itu. Oke, ini grocery store. Oh, yang Dude Mall sekarang yang dulunya grocery store guys ya. Sekarang kan Dude Mall. Oke. Ini mobil hijau banyak sekali di sini. Mantap. Oke, kita ke penjara. Kita akan melihat guys. Oke, ya, penjara masih sama, tapi di dalamnya bagaimana ya? Kita coba masuk ke dalam. Oke, aman, masih aman. Opa tetap masih ada dan Richie sudah di penjara. Wow, keren banget.
Oke, kita coba pergi ke rumah Ricci ya. Rumah Ricci sudah ada juga di sini. Tapi Ricci sudah di penjara, guys. Oke, sampai di sini guys dulu ya. Kita akan melihat Kota Dudes 2019 dan yang paling menakjubkan guys, ini mekramnya tinggi banget guys. Nah, beda dengan yang sekarang pendek dia, ini menanjak tinggi. Kita akan coba. Kita coba dari sana. Oke, 1 2 3. Kita lihat apakah akan berhasil guys. Oke, bisa. Wih, tinggi sekali men. Ya itulah tadi guys, The First 2019 di bagian sebelah area Dudemar kita sudah lihat ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan kita akan melihat di area bagian ke rumah Kiril.